Halo sahabat Selka, kali ini Selka akan membagikan tutorial cara berbelanja aksi favorit kamu di website Selka ID versi smartphone. Pertama, pastikan kamu sudah mendaftar menjadi Selka member ya. Untuk mengetahui cara mendaftar Selka member, klik link yang kami sematkan di atas video ini. Setelah itu, pada bagian member area, klik login Selka member, masukkan email dan password kamu, lalu klik login member. Kamu akan masuk pada bagian profile pelanggan. Klik logo Selka untuk menuju halaman utama. Di halaman utama, kamu bisa pilih AC sesuai tipe kebutuhanmu dan jasa pasang AC dengan mengklik salah satu ikon yang sudah tersedia. Jika kalian ingin mengorder AC split, klik ikon AC split, filter produk berdasarkan jenis dan merek AC favoritmu. Klik unit yang diinginkan. Lalu klik beli sekarang. Pilih panjang paket yang dibutuhkan. Pilih grade pipa AC. Vika menyarankanmu untuk memilih pipa premium atau elite untuk ketahanan maksimal. Kamu bisa lihat apa saja tambahan yang termasuk dalam paket dan tidak dalam paket. Klik beli unit saja jika kamu tidak membutuhkan biaya pemasangan. Di sini kami akan tunjukkan pilihan tambahan yang bisa kamu order. Klik beli paket untuk melanjutkannya. Pilih bongkar AC lama jika kamu membutuhkan jasa pembongkaran unit AC lama dan pipa lama. Pilih pasang di apartemen atau gedung jika kamu tinggal di bangunan dengan ketinggian lebih dari 5 lantai. Selka juga menyediakan fitur trade-in untuk kamu yang mempunyai AC tidak terpakai. Satu unit AC lama dihargai Rp300.000 dan cashback akan transfer menyusul sehingga tidak memotong biaya order yang ada di keranjang. Pilih akrilik AC premium jika membutuhkan penahan angin AC. Terdapat penawaran lainnya di luar paket jika kamu membutuhkan hal lainnya. Ada jasa pasang AC baru, jasa pasang AC lama, pipa AC, jasa tarik pipa, kabel AC, duct tape lamp, pipa dry, bracket outdoor, flushing pipa lama plus vakum, freon R32 isi di bawah 50%, freon R32 isi penuh, freon R410A isi di bawah 50%, dan terakhir freon R410A isi penuh. Klik beli, cek kembali daftar produk yang kamu order di keranjang belanja. Jika sudah benar, klik lanjutkan checkout, isi dengan lengkap data berikut ini. Checklist jika kamu butuh faktur pajak, ketik nama perusahaan, dan upload NPWP dalam format foto. Jika kamu membeli atas nama perseorangan, kamu tidak perlu menceklis kolom tersebut. Ketik nama depan, nama belakang, nomor handphone, alamat, ketik patokan jalan jika diperlukan, ketik kota di mana kamu berada, beri catatan tambahan jika diperlukan. Jika alamat tujuan dan pengiriman kamu berbeda, checklist kotak ini dan isi kembali data yang dibutuhkan. Klik lanjut, pilih cara pembayaran yang kamu inginkan, ketik kode voucher jika kamu mendapatkan voucher khusus, lalu klik gunakan voucher. Klik lanjut dan selesaikan pembayaran kamu. Setelah melakukan pembayaran, jangan lupa untuk melakukan konfirmasi pembayaran dengan mengklik halaman konfirmasi. Ketik nomor order tanpa tanda pagar dan klik verifikasi. Gimana? Mudah kan? Terima kasih sudah berbelanja di selka.id. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.